bakso spesial. Waduh, 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 kaget aku. Kamu bikin kaget aja besti-besti di rumah. Ini udah, saya nggak sabar lagi untuk makan bakso spesial nih dari Mas Agus. Mas Agus, mana yang gepengnya? Yang gepeng. Ini ya, bakso gepeng itu biasanya identik sama baksonya garing, dagingnya berasa banget. Mas Agus bikin dong dua, Mas Agus. Boleh. Berarti ini ada bakso gepeng sama bakso urat, bikin yang spesial. Oke, siap. Ya. Pakai toge sayur aja sedikit. Siap. Uy, uy, uy. Penikmat bakso sih pasti lapar banget kan? Lihat panci full penuh bakso-bakso kayak gini. Karena Tete dan Shannon pilih yang spesial, jadi pelengkapnya pakai sayuran aja, Besti. Langsung deh disusul sama bakso uratnya yang merekah dan juga bakso gepeng dan urat kecilnya. Biar makin sedap, kasih taburan seledri dan bawang goreng. Ini dia bakso gepeng Mas Agus. Yuk, apakah udah gurih? Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, oi, seruput kuahnya yang gurih seendul itu, Besti. Aku suka banget. Ini benar-benar tipe-tipe jenis kuah bakso-bakso gepeng tuh kayak gini ya. Jadi lebih gurih berasa tapi kuahnya tuh light gitu. Sekarang kita coba ya yang udah direbus bakso gepengnya. Enak banget. Tekstur baksonya full of daging, Besti. Super duper ancaman. Biar makin empol lagi ya, kita racik, Besti. Yuk, mari. Sikat. Sikat. Kita kasih sausnya. Biar rasanya menyala, harus diracik lagi dengan persambelan duniawi. Wow. Berani banget lah. Baru okay. Kita aduk, Besti. Nah, ini baru nih. Miss Dasar. Oh my wow, tampilannya langsung menyala di lidah. Dari kuahnya dulu ya. Yuk, dari kuahnya kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, gimana? Wah. Langsung nampol ya? Langsung masuk ke otak tuh, teng. Langsung seger ya? Teng. Kalau tadi kita udah coba bakso gepengnya, sekarang aku mau coba bakso urat yang kecilnya. Selain urat, ternyata dia ada tulang rawannya juga, jadi kerenyes-kerenyes gitu, Besti, makin endol. Ini juga lembut banget ya, yang urat. Perbaksoannya semua enak, endol banget. Nah, sekarang giliran bakso spesial. Lihat dong ya, dia udah bela-bela, udah kayak kembang ini bakso, mekar. Ini banyak lemak-lemaknya loh ya, kalau kalian pecinta jando nih. Kick it. Pantesan spesial katanya, bakso spesial ya. Begitu kita gigit, isiannya tuh banyaknya lemak jando ya. Begitu digigit tuh juicy, keluar lemak-lemaknya. Lemak jando di bakso uratnya lumer banget, Besti. Jadi nggak too much rasa lemaknya itu. Nah, ini kita masih ada kerupuk. Oke. Mari kita kawinkan ya, kakek Sibara, sama kerupuk sama bakso ini. Sekarang aku mau rendam si kerupuknya. Jadi ala-ala makan kerupuk banjur ya. Siapa nih yang kalau makan bakso pakai kerupuk dan dicelupin ke kuah baksonya? Wah, pasti sensasinya jadi makin ajib kan, Besti? Setelah makan yang gurih dan pedes, waktunya dinginkan sama es yang manis dan segar. Di sini Tete pesen es campur, kalau Shannon yang es telernya, Besti. Untuk isian es campur itu ada kolang kaling, cincau hitam,
kelapa, tape, dan alpukat. Kemudian siramin sama gula cair dan baru deh dikasih serutan es di atasnya. Lalu untuk esnya ditekan-tekan biar lebih padat. Biar makin menawan, beri siraman sirup dan juga susu kental manis. Eits, tunggu dulu. Untuk es telernya di sini, isiannya lebih simpel. Ada kelapa, nangka, dan alpukat. Lanjut diberi siraman gula cair dan serutan es di atasnya. Sebelum dikasih sirup, padatkan dulu esnya. Baru deh, kasih sirup mocha dan juga kental manis. Ini dia. Ah, yang mana es campur, yang mana es teler? Karena ibu baru lah dia dua nana aja. Ini es teler, ini nih es teler. Ini, oh kalau es campur tuh merah putih ya. Langsung aja kita aduk ya Besti, kita cek. Kita belah isinya ada apa. Tuh kan isiannya di dalamnya. Oh iya nih tuh. Wah mantap nih Besti. Mari kita coba. Yuk kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulut saya tadi lagi kebakaran gara-gara habis diracik. Ini udah pas banget nih, makan ini habis makan bakso ini. Wah, wow, segar. Ini memang cocok banget nih. Tapi ini kan singkong yang dipermentasi. Kalau apa yang dipermentasi biasanya dari segi bau, rasa dia tuh lebih kuat. Dia ngasih sensasi rasa yang luar biasa di si es campur ini. Daripada ngiler, langsung aja meluncur ke Bakso Gepeng Mas Agus dan Es Sinar Garut yang ada di Cipayung, Jakarta Timur. Oke, Besti, kita mau rating untuk Bakso Gepeng Mas Agus. Yang ada di Muncul Cipayung, ratingnya dari 1 sampai 10 adalah... 10!